subscribe, like, and comment, dan share juga ke teman-teman. Adanya acara ini juga kita ngasih hak seorang anak yang harus bahagia di hari lahirnya. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Karena kita juga jangan lupain dia masih kecil, masih suka sama yang namanya Pikachu. Jadi mami yang dipakein Pikachu kayak gini. Aku pengen bilang makasih aja sama mami Didi. Udah ngajarin aku terus. Udah sayang sama apa. Aku ucapin dulu untuk semua teman-teman yang udah datang. Terima kasih banget udah memeriahkan acara FAS untuk keluarga, untuk Ustadz, Habib, dan teman-teman dekat aku, karena memang yang aku undang di sini adalah orang-orang terdekat aku. Terima kasih, dan untuk teman-teman media juga yang udah memeriahkan acaranya FAS. Nah, hari ini memang abang taunya kemana, bang? Ke mall lah. Oh, ke mall ya. Tadi diajaknya ke mall ya, makan malam ya. Tapi katanya tahun depan. Tapi
Gimana Pak, perasaannya seneng gak? Nisha, ngajinya bagus. Kamu sih tadi nih, kamu lihat ya, anaknya ganteng. Dia disuruh ngomong depan orang loh, ngomongnya. Jadi Arsyasha kalau bunda suruh ngomong depan orang harus ngomong. Dengar. Arsyasha kalau di depan orang kalau bunda suruh ngomong kayak gini tuh pintar. Jangan dibuka jangan. Lihat nih, Arsyasha harus gini tuh, lihat anak cowok nih, 9 tahun, berarti ada 4 tahun lagi ngomongnya udah pintar. Ngajinya bagus kak, panjang banget kak. Kalau gitu tadi bunda ajak kakak. Nah, adik. Nih udah selesainya, lihat nih. Bunda nyampe nangis tadi. Itu dia ulang tahun keberapa? Adiknya sunat. Nama Sanang, tadi aku habis dari acara, aku mau jodohin Arsi ya. Hah? Ada anak kecil itu. Dia masih kecil. Gak, bercanda-canda aja. Tapi gak apa juga kalau ini bercanda. Anaknya lucu banget. Tanya Arsi loh, Arsi suka enggak? Kan berteman aja, berteman. Yuk, Mas. Oke. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala
cita-cita.